Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat belajar ditemani ayah bunda di rumah. Baik anak-anak, kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2. Subtema 3 itu materinya bermain di lingkungan sekolah anak-anak. Ini ada di halaman 131 sampai dengan 139. Baik, ibu langsung ke pembahasan ini. Materi pembelajaran 3, ini lomba tenis meja cilik kembali digelar. Benny mewakili sekolahnya. Ini ayo mengamati anak-anak. Amati gambar di bawah dengan cermat. Di sini ada Benny dan lawan mainnya. Ini sedang bermain tenis meja. Di sini ada beberapa penonton yang sedang menonton pertandingan tenis meja ini. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Ini sesuai judul yang di atas ini anak-anak. Lomba tenis meja cilik. Ini yang cocok judulnya. Ibu lanjut ke materi Ayu membaca, anak-anak. Bacalah teks berikut ini dengan cermat. Lomba tenis meja cilik judulnya. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Benny mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Benny. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Benny seperti Udin, Edu, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Benny dari tribun. Teman Benny didampingi oleh guru kelasnya. Benny menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Benny. Sementara ini, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Benny. Ketika Benny melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun, bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Benny, ia menang. Apa isi teks bacaan di atas anak-anak? Nih, isi teks bacaan di atas adalah lomba tenis meja cilik yang digelar di sekolah Benny. Bagaimana hasil terkaanmu tadi? Kita sudah menerka bahwa ini adalah lomba tenis meja cilik. Apakah sesuai dengan yang kamu baca? Hampir sama anak-anak ya. Ibu lanjut ke materi Ayu berdiskusi. Adakah kata yang belum kamu pahami? Jika ada, tuliskan di bawah kata-kata berikut. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Kalau anak-anak belajar di rumah, bisa berdiskusi dengan ayah bunda di rumah. Ini, kata yang pertama adalah tribun, maknanya adalah tempat duduk penonton anak-anak. Kata kedua bat, maknanya atau artinya adalah pemukul bola dalam permainan tenis meja. Selanjutnya net, maknanya adalah jaring pembatas di tengah meja. Yang keempat ini ibu tambahkan, cilik artinya kecil, maknanya kecil anak-anak. Selanjutnya kata poin, maknanya adalah skor berupa angka yang diperoleh pemain. Selanjutnya, buatlah kalimat dengan kata-kata di atas. Untuk kata ini anak-anak, untuk kata nomor 4 dan 5, anak-anak boleh memilih kata-kata yang lain dan mencari maknanya. Selanjutnya, untuk membuat kalimat ini, anak-anak boleh membuat kalimat yang berbeda dengan ibu. Ini ibu hanya memberi contoh saja. Yang menggunakan kata tribun, para penonton sudah memenuhi tribun. Ini ada kata tribun. Yang kedua, bat. Pemain memukul bola pingpong dengan bat. Di sini ada kata bat. Selanjutnya kata yang ketiga yaitu net. Bola yang dipukul Benny melewati atas net. Ada kata net di sini. Yang keempat cilik. Kalimatnya,
Benny mengikuti lomba tenis meja cilik. Di sini ada kata cilik. Yang kelima, poin. Benny mendapat poin lebih banyak daripada lawannya. Di sini, poin. Perlu anak-anak ketahui untuk membuat kalimat berita seperti ini, anak-anak. Jangan lupa, awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat menggunakan tanda titik. Nama orang juga huruf kapital, anak-anak. Ini awalnya huruf kapital, di sini Benny, ini B-nya huruf kapital. Jangan lupa, akhir kalimat semuanya menggunakan tanda titik. Ibu lanjut ke materi Ayu mencoba, lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Alat dalam bermain tenis meja, alat dan bahan, bat, net, meja, dan bola pingpong. Di sini ada batnya di sini nih anak-anak, ini gambar bat. Selanjutnya di sini nih gambar netnya, di sini nih gambar net. Selanjutnya ini adalah meja, meja pingpong anak-anak. Selanjutnya ini ada bola pingpong di sini. Petunjuknya, sediakan alat dan bahan. Yang kedua, amatilah bahan satu persatu. Yang ketiga, isilah titik-titik di bawah. Ini hasil pengamatan, nama benda adalah bat. Nanti anak-anak bisa mengamati sendiri. Ciri-ciri benda, terbuat dari bahan karet dan kayu, berbentuk bundar dan ada pegangannya. Selanjutnya, nama benda yang kedua adalah net. Ciri-ciri benda terbuat dari plastik, ada tali pengikat, dan bentuknya persegi panjang berlubang-lubang. Yang ketiga, nama benda adalah bola pingpong. Ciri-ciri benda berbentuk bola, terbuat dari plastik, dan mudah memantul. Jangan lupa, ini berbentuk bola, anak-anak. Ini terbuat dari plastik, kalau ini dipukul mudah memantul, anak-anak. Untuk meja, nanti anak-anak bisa membuat sendiri nama benda meja terbuat dari kayu. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa bed, net, meja, dan bola pingpong mempunyai bahan, bentuk, dan kegunaan yang berbeda-beda. Ibu lanjut ke materi Ayu berlatih, perhatikan teks percakapan berikut. Banyak skor yang diperoleh Benny sejak babak penyisihan sampai akhir permainannya adalah 45 poin. Jika Benny melalui babak penyisihan, semifinal, dan final, berapakah skor yang diperoleh Benny setiap babak? Baik, ini pembahasannya. Benny memiliki 45 poin. Dia melewati 3 babak tadi, penyisihan, semifinal, dan final. Artinya, 45 dikurang 3, 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 sama dengan 0. 45 dibagi 3 sama dengan, kita hitung angka 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Berarti 43 dibagi 45 dibagi 3 sama dengan 15. Jadi, skor yang diperoleh Benny setiap babak ada 15 poin. Ibu lanjutkan membahas anak-anak, selesaikanlah soal berikut dengan teliti. Soal pertama, perusahaan mengirim net 4 kali berturut-turut ke sekolah yang berbeda sebanyak 44. Berapakah banyak net yang dibeli tiap sekolah apabila banyaknya net untuk tiap sekolah sama? Baik, ini berarti pembagian anak-anak, berarti 44 ini kita nih, kita kurang 44 terus satunya ini. 44 dikurang 4, ini 40. Ini nanti anak-anak terus menghitung mundur. Dikurang 4 lagi, di sini 36. Dikurang 4 lagi, 32. Dikurang 4 lagi, di sini 28.
dikurang 4 lagi 24, dikurang 4 lagi 20, dikurang 4 lagi 16. Di sini dikurang 4 lagi 12, dikurang 4 lagi tinggal 8, dikurang 4 lagi di sini tinggal 4. Selanjutnya ini dikurang 4 lagi, ini sama dengan 0. Ini berarti 44 dibagi 4 sama dengan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Angka 4-nya ada 11, berarti 44 dibagi 4 sama dengan 11. Jadi banyak net yang dibeli tiap sekolah ada 11 buah. Atau 11 buah net. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Usai perlombaan, 36 bed dimasukkan ke dalam keranjang. Bed muat dalam 9 keranjang sama banyak. Ini kalau pembagian itu harus sama banyak anak-anak di sini. Berapakah banyak bed dalam tiap keranjang? Baik, ini artinya 36 dikurang 9 ini sama dengan 27, dikurang 9 lagi sama dengan dikurang 9 berarti 18 anak-anak, dikurang 9 lagi tinggal 9, dikurang 9 lagi, ini dikurang 9 sama dengan 0. Berarti 36 dibagi 9 sama dengan, kita hitung banyak angka 9-nya, 1, 2, 3, 4, ada 4, berarti 36 dibagi 9 sama dengan 4. Jadi banyak bed dalam tiap keranjang ada 4 buah. Soal ketiga anak-anak. Perusahaan meja tenis memiliki stok meja tenis sebanyak 35 meja yang dibuat selama seminggu penuh. Berapakah banyak meja tenis yang dibuat dalam sehari? Baik, ini Bu beri penjelasan. Ini seminggu. Ini seminggu itu sama dengan 7 hari. Seminggu sama dengan 1 minggu anak-anak, itu sama dengan 7 hari. Yang ditanya dalam sehari, berarti 35 ini kita bagi dengan 7. 35 ini dikurang 7. Ini 35 dikurang 7, 28. Dikurang 7 lagi, 21. Dikurang 7 lagi, 14. Dikurang 7 lagi, 7. Dikurang 7 lagi anak-anak, sama dengan 0. Di sini. Berarti di sini 35 ini dibagi dengan 7, ini sama dengan, kita hitung anak-anak, 7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti 35 dibagi 7 sama dengan 5. Jadi banyak meja tenis yang dibuat dalam sehari ada 5 buah. Lanjut ke soal keempat anak-anak. Persediaan bola pingpong untuk lomba sebanyak 48 bola pingpong. Bola pingpong dimasukkan ke dalam 6 kotak. Berapa banyak bola pingpong dalam tiap kotak? Berarti ini dibagi anak-anak. Ini 48. Ini dikurang 6. Ini 42. Ini dikurang 6 lagi. Di sini 36. Hitung mundur anak-anak. Dikurang 6 lagi 30. Dikurang 6 lagi, ini 24. Dikurang 6 lagi, 18. Dikurang 6 lagi, 12. Dikurang 6 lagi, 6. Dikurang 6 lagi, ini sama dengan 0. Berarti 48 dibagi 6 sama dengan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 anak-anak. Berarti 48 dibagi 6 sama dengan 8. Jadi banyak bola pingpong dalam tiap kotak ada 8 bola.
Lanjut ke soal kelima, Tribun Barat terdiri atas 32 tempat duduk. Tiap baris terdiri atas 8 tempat duduk. Berapa banyak baris di Tribun Barat? Berarti 32 tempat duduk dibagi 8. Ini 32 dikurang 8, ini sama dengan 24. Di sini dikurang 8 lagi sama dengan 16. Dikurang 8 lagi sama dengan 8 anak-anak. Ini 8. 8 ini dikurang 8 lagi sama dengan 0. 32 dibagi 8 ini sama dengan kita hitung 1, 2, 3, 4 sama dengan 4. Jadi banyak baris di Tribun Barat ada 4 baris. Ibu lanjut ke materi Ayu berlatih anak-anak. Kepala sekolah punya banyak tiket. Bantulah kepala sekolah membagi tiket lomba tenis ke beberapa siswa. Berikut datanya. Soal nomor 1, 25 dibagi 5. Ini di sini ditulis 25. Dikurang 5. Nanti anak-anak bisa membuat lengkung-lengkung sendiri. Ini Bu, langsung. Dikurang lagi 5, dikurang lagi 5, dikurang 5, dikurang 5 sama dengan 0. Kita hitung ada berapa angka 5-nya? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti 25 dibagi 5 sama dengan 5. Lanjut ke soal kedua, 27 dibagi 9, berarti di sini 27. Dikurang 9, dikurang 9, dikurang 9, sama dengan 0. Angka 9-nya kita hitung, 1, 2, 3. 27 dibagi 9 sama dengan 3. Ibu lanjut ke soal nomor 3 anak-anak, 28 dibagi 4. Di depan sendiri sini ditulis 28. Dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4 sama dengan 0. Ini kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka 4-nya ada 7, berarti 28 dibagi 4 sama dengan 7. Lanjut, soal nomor 4, 30 dibagi 5. Di sini 30 dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5 sama dengan 0. Kita hitung angka 5-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6. Ibu lanjut soal nomor 5. 42 dibagi 6, berarti di sini ditulis 42. Dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6 sama dengan 0. Kita hitung angka 6-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti 42 dibagi 6 sama dengan 7. 36 dibagi 4 anak-anak, soal nomor 6. Di sini di depan sendiri ditulis 36, baru dikurang 4, 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 dikurang 4 sama dengan 0. Angka 4-nya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 36 dibagi 4 sama dengan 9. Lanjut ke soal ketujuh ibu ini. 45 dibagi 9. Depan sendiri sini ditulis 45. Dikurang 9, dikurang 9, dikurang 9, dikurang 9, dikurang 9 sama dengan 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5. Di sini tadi 45 anak-anak. Ini. Ada 5 angka 9-nya, berarti 45 dibagi 9 sama dengan 5. Lanjut ke soal nomor 8.
49 dibagi 7. Ini Ibu menulis 49 dulu. Dikurang 7, 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 sama dengan 0. Kita hitung angka 7-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anak-anak. Berarti 49 dibagi 7 sama dengan 7. Lanjut sekarang. Soal nomor 9, 52 dibagi 4. Di sini ditulis 52. Dikurang 4, 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 dikurang 4 sama dengan 0. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 anak-anak ini ternyata. Jadi 52 itu dibagi 4 sama dengan 13. Lanjut ke soal ke-10 kita anak-anak. 54 dibagi 6. Depan sendiri ditulis 54. Dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6 lagi. Dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6 sama dengan 0. Kita hitung sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ternyata masih salah. Ini untuk soal nomor 10 salah anak-anak. Jadi ini Ibu buatkan lagi. Ini kalau kita teliti anak-anak, di sini 54 ini dikurang 6 ini 48. Dikurang 6 42, dikurang 6 ini 36, dikurang 6 ini 30, dikurang 6 ini 24, dikurang 6 ini 18, dikurang 6 ini 12. Berarti masih salah. Ini Ibu betulkan. Ini untuk soal nomor 10, Ibu letakkan di atas sini anak-anak. Nih, soal nomor 10 di sini. 54 dibagi 6 sama dengan 54 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6. Ini tadi masih kurang 2 kali. 1 2 3 4 5 6 7 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Kita hitung. Ini baru tadi di sini 12 dikurang 6, 6 dikurang 6, 0. Kalau ini dilanjutkan, jadi ini masih salah anak-anak. Ibu silang, Ibu ubah di sini. Ini sama dengan 6-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 54 dibagi 6 sama dengan 9. Ibu lanjut ke materi Ayu Berlatih anak-anak. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Ini Ibu memberi contoh, ini yang ke-1 sudah ada isinya. Jadi cara mudah kita membaca tabel ini anak-anak, agar mudah caranya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Lanjut ke soal nomor 2 di sini. Di sini ini Ibu tidak menggunakan pengurangan berulang. Ibu menggunakan barisan perkalian anak-anak, barisan perkalian untuk memudahkan anak-anak dalam menyelesaikan tabel ini. Kalau anak-anak mempunyai cara lain, silahkan, ini buahnya memberi alternatif. Sekarang 28 dibagi 4, hasilnya titik-titik. Ini kita membuat barisan perkalian 4 dulu anak-anak. Di sini caranya, ini 4, Ibu beri garis di sini untuk sebagai pembatas. Berarti selanjutnya kita membuat perkalian 4, di sini 4, ditambah 4 lagi 8, ditambah 4 lagi 12. Ini angkat 4 jari anak-anak. 12 ditambah 4 5. 12 ditambah 4 5. 13, 14, 15, 16. Seperti itu pakai jari. Ditambah 4 lagi 20. Ditambah 4 lagi 24.
ditambah 4 lagi 28, ditambah 4 lagi 32, ditambah 4 lagi 36, ditambah 4 lagi 40. Ibu sampai 40 karena di sini ada bilangan 40. Sekarang ada bilangan 28. Kita cari perkalian 4 yang hasilnya adalah 28. Di sini ada anak-anak. Sudah ketemu, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 di sini. Berarti cara membaca kita 28 di sini. 28 dibagi 4 ini sama dengan 7. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Berarti di sini 7. Lanjut, di sini jawabannya ada 8. Berarti 7 ini ada di atas, berarti 8 juga ada di atas sini posisinya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 ada di sini, perkalian 8. Kita lingkari bilangannya 32. 32 dibagi 4 sama dengan 8. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Lanjut, di sini ada titik-titik. Ini ibu memilih yang ada di sini saja. 1, ini boleh anak-anak. Memilih 36 boleh, 12 boleh. Ibu memilih 20. 20 dibagi 4 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5. Selanjutnya di sini kita cari perkalian 4 yang hasilnya 40 ada di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Perlu anak-anak ketahui bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. 40 dibagi 4 sama dengan 10. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Ibu lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. 30 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Kita buat perkalian, barisan perkalian 5 anak-anak. Berarti 5 ditambah 5 10, ditambah 5 15, ditambah 5 20, ditambah 5 25, ditambah 5 30. Cukup sampai 30 anak-anak karena di sini ada bilangan 30 di sini. Bu lingkari dulu. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. 6. Berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Sekarang ibu pilih angka 20 misalnya di sini. Boleh. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 20 dibagi 5 sama dengan 4 yang di atas. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Sekarang ibu pilih 15 boleh anak-anak. 15 di sini boleh. Di sini 15. Kita hitung 1, 2, 3. 3 ini. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Ini ibu pilih yang pertama ini anak-anak, angka 5 boleh, urutan ke 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Perlu anak-anak ketahui kalau suatu bilangan ini dibagi dengan bilangan itu sendiri, 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Ke soal yang keempat, ibu ini membuat barisan perkalian 6. Anak-anak harus rajin berlatih ini agar bisa menyelesaikan ini. Di sini 6 ditambah 6 12, selanjutnya ditambah 6 lagi 18, ditambah 6 lagi 24, ditambah 6 lagi 30, ditambah 6 lagi 36, ditambah 6 lagi 42. Ini ibu ambil contoh segini saja ini. Selanjutnya titik-titik dibagi 6 sama dengan 4. Sama dengannya harus ada di atas ini hasilnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 ada di sini, kita bagi. Ini kita lingkari bilangannya. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Berarti di sini 24.
24 dibagi 6 sama dengan 4. Sekarang titik-titik dibagi 6 sama dengan titik-titik. Misalkan ibu pilih 42 di sini boleh anak-anak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Berarti 42 dibagi 6 sama dengan 7. 42 dibagi 6 sama dengan 7. Sekarang yang hasilnya 6 anak-anak kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada di sini. Bilangannya adalah 36 anak-anak. 36 dibagi 6 sama dengan 6. 36 dibagi 6 sama dengan 6. Sekarang titik-titik lagi. Ibu pilih bilangan 12 ini. Anak-anak boleh 6 boleh, 18 boleh, 30 boleh. Ibu pakai 12 ini kita hitung. 1, 2. Ini 2. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Lanjut ke soal nomor 5 anak-anak. Ini kita buat barisan karena ini dibagi 7. Kita buat barisan perkalian 7 di sini. Beri garis. Ini pembatas 7 ditambah 7 14 ditambah 7 21 ditambah 7 28 ditambah 7 35 ditambah 7 42 ditambah 7 49. Sampai 49 saja anak-anak, ini batasnya ada 49. Sekarang titik-titik dibagi 7 sama dengan titik-titik. Ibu pilih 14 boleh, 21 anak-anak, ini ibu pilih 21. 1, 2, 3. 21 dibagi 7 sama dengan 3. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Sekarang 49, kita cari 49 di sini. 49 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 49 dibagi 7 sama dengan 7. 49 dibagi 7 sama dengan 7. Sekarang kita pilih lagi anak-anak. Boleh 28 di sini boleh? 28. Ini dibagi 7 sama dengan 1, 2, 3, 4. 28 dibagi 7 sama dengan 4. Nanti kalau anak-anak banyak berlatih jadi mudah nih nanti. Sekarang ibu pilih 42 di sini boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 42 dibagi 7 sama dengan 6. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Lanjut ke soal ke-6 ibu, titik-titik dibagi 8 karena pembaginya 8, kita buat barisan perkalian bilangan 8. 8 ditambah 8 16, ditambah 8 lagi 24, ditambah 8 lagi 32, ditambah 8 lagi di sini 40, ditambah 8 lagi 48, ditambah 8 lagi 56. Cukup ini. Ini titik-titik dibagi 8 hasilnya 6. Berarti hasil itu yang di atas, kita hitung. 1 2 3 4 5 6. 6 di sini. Berarti bilangannya di sini 48. 48 dibagi 8 sama dengan 6. 48 dibagi 8 sama dengan 6. Lanjut, ibu pilih sekarang yang mudah saja 8 di sini urutan ke 1. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Pilih lagi anak-anak di sini. Ini 1, 2, 3. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Lanjutkan sekarang. Ibu pilih yang di sini, yang paling besar di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 56 dibagi 8 sama dengan 7. 56 di sini dibagi 8 sama dengan 7. Ibu lanjut ke materi Ayu berkreasi. Masih ingatkah kamu alat dan bahan untuk yang digunakan untuk menggambar? Ini menggambar imajinatif anak-anak. Ini
Ini alat dan bahannya. Yang pertama adalah buku gambar. Cara menggunakan alat dan bahan menggambar. Buku gambar untuk tempat menggambar anak-anak, ini menggambar imajinatif. Selanjutnya yang kedua pensil untuk membuat pola gambar. Alat yang ketiga, pensil warna untuk mewarnai gambar. Alat keempat, penggaris untuk membuat garis tepi anak-anak pada buku gambar dan juga untuk membuat garis lurus ini bisa penggaris. Ini selanjutnya, karet penghapus. Ini untuk menghapus gambar yang salah atau menghapus pola gambar yang salah. Perhatikan gambar berikut. Buatlah gambar berikut di buku gambarmu. Ini anak-anak bisa membuat ini gambar pet anak-anak, pet tenis meja ini jamnya. Ini anak-anak nanti bisa berlatih di rumah bersama ayah bunda ini. Baik, ibu sudah selesai membahas. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.